dan trik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali Sobat Mancing Gelung Gelap Channel. Kali ini saya akan meracik umpan dadakan untuk memancing ikan mas ya, baik untuk harian ataupun lomba ataupun gebrus ya sobat. Umpan ini cocok ya di segala cuaca dan kondisi air. Yuk kita langsung eksekusi bahan-bahannya saja sobat ya. Yang pertama kita punya deho, ini 2 sendok makan ya sobat dehonya. Tonton dan simak videonya, jangan di skip agar tidak gagal paham dalam cara meraciknya sobat. Apabila sobat punya esen, silakan gunakan esennya, esennya bebas ya sobat. Tanpa esen pun umpan ini sudah gacor ya sobat, karena sudah saya berulang kali saya uji coba baru saya upload kali ini. Yang berikutnya 1 butir telur asin ya, kita memakai kuningnya saja ya sobat. Apabila sobat punya kritik atau saran silahkan tulis di kolom komentar ya sobat. Dan untuk bahan yang berikutnya kita punya katul lapa pelangi ya. Katul lapa pelanginya kita memakai cukup 1,5 sendok saja ya sobat ya. 1,5 sendok katul lapa pelanginya. Dan untuk bahan yang selanjutnya kita punya 1 bungkus umpan idola yang gepeng ya sobat ya. Kita memakai semua 1 bungkus. Dan untuk pemakaian kroto bebas ya sobat. Kalau mau memakai silakan memakai, karena lebih bagus memakai ya. Bahkan umpan ini tanpa kroto pun ikan sudah gacor ya sobat ya. Ini saya beli kroto cuma 5.000 saja sobat, sebagai pelengkap nutrisi proteinnya ya sobat. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga terhibur, semoga bermanfaat. Silakan dicoba, semoga sukses. Umpan sudah siap digunakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yeah.